sama kulineri. Kali ini kita nggak usah nge-review, mungkin bisa dibilang ini vlog pertama setelah nikah. Nah, hari ini aku mau trip ke Bali berdua aja sama Gampi. Edisi honeymoon. Ya udah, kita lagi di Kuala Namu. Udah, pokoknya kalian tungguin aja lah sampai di Bali. Oke, kita transit dulu di Jakarta itu sekitar 2-3 jam gitu. Habis itu sore baru berangkat dari Jakarta ke Bali. Oke, stay tune. Kita udah di pesawat mau ke Jakarta dulu, transit itu sekitar 2 jaman dari Medan Jakarta. Oke. Tungguin terus sampai di Bali. Mendarat di Jakarta, sekarang lagi di ruang tunggu di gate D3 nggak salah nih. Dan ini benar-benar digali, benar-benar nggak ada orang, cuma aku sama Gampi berdua. Mungkin karena nunggu sampai nggak salah terbang jam berapa, setengah empat ya? Iya, jam-jam setengah empat. Jadi ini masih jam sekitar jam 1. Masih ada waktu 2,5 jam lagi. Makanya mungkin orang enggak mau nunggu. Udah. Mungkin kita skip aja sampai ke Bali aja nanti. Oke. Ngantuk, lo mau tidur dulu. Hai. Oke. Kita sekarang lagi di pesawat menuju ke Denpasar, Bali. Tungguin kita. Langsung aja skip ke setelah sampai ya sana. Oke. Ada di Bali. Bali wa geng. Pasane. Kita langsung ke hotel aja ya. Udah capek. Mau istirahat dulu. Besok kita lanjut vlognya, oke? Okay? Oke, geng, kita udah sampai di hotel. Ini nama hotelnya Atanaya, pas sekali di sebelah toko Krishna, toko oleh-olehnya Bali katanya. Capek kali pak, tidur ya, capek, terawat. Sekarang udah jam 7. Tapi ini mungkin karena Bali ini, nggak Bali aja sih, seluruh dunia kayaknya gara-gara corona nih, jadi kayak agak-agak lebih sepi. Jadi sepanjang jalan gue tengok kok sepi kali. Gue kayak sama supir gokara juga dibilangnya emang sepi gara-gara corona kan. Jadi ini nggak tahu deh gimana ini, keluar apa enggak nyari makan. Saya mau istirahat dulu bentar. Oke, ikutin terus ya. Malam ini kayaknya nggak kemana-mana dulu,
jadi di jalan kaki kebetulan ada kali 100 meter dari hotel simpang atau di jalan apa nih, masih di daerah Sunset Road juga. Jadi ada di satu tempat tuh ada McD, ada Starbucks-nya, ada Hokben-nya juga. Jadi ya ujung-ujungnya ke Bali makan Hokben lagi ya kan. Mungkin besok baru kita petualangan lagi ya, yang seru-seru di sini. Malam ini kayaknya cuman sebatas Hokben aja dulu. Sampai sini dulu vlognya hari ini. Besok kita sambung lagi.